Pemindahan ibu kota negara ke ibu kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur menjadi salah satu proyek ambisius pemerintah Indonesia. Di balik biaya besar dan berbagai tantangan yang ada, terdapat sejumlah manfaat signifikan yang diharapkan dapat diraih dari langkah monumental ini. Selama ini, Pulau Jawa menjadi pusat gravitasi ekonomi dan politik Indonesia. Hal ini menyebabkan ketimpangan pembangunan yang signifikan dengan pulau-pulau lain. Pemindahan ibu kota ke IKN diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan di luar Jawa, membuka peluang ekonomi baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah timur Indonesia. Lokasi Jakarta yang berada di pesisir utara Jawa membuatnya rentan terhadap bencana alam dan ancaman keamanan. Pemindahan ibu kota ke IKN yang terletak di kawasan yang lebih aman dan strategis diharapkan dapat meningkatkan ketahanan nasional dan meminimalisir risiko bencana. IKN dirancang sebagai kota modern yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Penerapan teknologi terkini dan konsep Smart City akan menjadikannya contoh bagi pembangunan kota-kota lain di Indonesia. IKN diharapkan dapat menjadi simbol kemajuan bangsa dan identitas nasional yang baru. Pembangunan IKN diprediksi akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan pekerjaan baru, peningkatan investasi, dan pengembangan industri-industri baru. Hal ini akan membuka peluang usaha bagi berbagai sektor dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. IKN dirancang untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas tinggi bagi seluruh masyarakat, pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan transportasi yang modern akan meningkatkan akses dan kualitas layanan publik, serta mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi penduduk IKN. Pemindahan ibu kota ke IKN diharapkan dapat meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional sebagai negara yang maju dan visioner. IKN dapat menjadi simbol kemajuan bangsa dan menarik perhatian investor global, serta memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi, manfaat pindahnya ibu kota ke IKN menjanjikan masa depan yang lebih cerah bagi Indonesia. Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang tepat, IKN dapat menjadi katalisator bagi pembangunan nasional yang merata, berkelanjutan, dan berwawasan global.